Halo, selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini kita mau panen sawi sendok atau sawi Pak Coy yang ada di pekarangan rumah. Karena sawi caisim katanya udah bosan, kata istri. Mau panen sawi caisim. Ayo ikutin terus vlog saya pagi ini. Bagaimana dia supaya nggak habis dan kita masih bisa menikmatinya lagi. Saya mau ajarkan caranya. Jadi pertama, ya ini pohonnya kita nggak akan langsung cabut sawinya seperti ini biasanya panen, tetapi kita mau potel-potel ya, atau di apa ini namanya, diambil seperti ini. Hanya tinggal sisa 4 daun atau 3 daun di lebih ya, 4 daunan lah supaya dia bisa tumbuh lagi. Jadi seperti ini. Jadi untuk satu pohon aja udah segini dia yang kita panen. Berikutnya kita ambil sudah kita ambil. Nanti beberapa hari ke depan dia akan tumbuh lagi daun-daun yang baru. Nah, ini yang kita sudah panen juga sebelumnya. Ya, inilah sayur yang kita panen tadi. Jadi hanya daun-daunnya saja, nanti tinggal dibersihkan dan siap untuk dimasak. Jadi tips atau cara bagaimana supaya sawi sendok atau sawi caisim juga berlaku, cara manennya supaya nggak habis-habis, ya seperti itu. Jangan dicabut, tetapi kita ambil daun-daunnya saja, sisakan 4 atau 5, dia akan tumbuh lagi dan kita tidak perlu menunggu lama. Oke, selamat mencoba. Dan salam sayur organik, salam sayur sehat. Terima kasih.